yang cepat pulangnya. Gimana yang cantik? Cantik jelita bisa maju, bisa masuk ke dalam ruangan kita lihat prosesi anak-anak kita tercinta ini. Sudah sarapan? Siapa yang sudah sarapan? Siapa yang belum? Iya, siapa yang belum sarapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
mengajar di sini. Banyak pengalaman, banyak kesabaran, banyak perjuangan, dan banyak hal-hal yang saya bisa belajar bagaimana mengenal karakter anak-anak, mengenal orang tua seperti apa. Saya belajar dari sini. Di dalam kelas mungkin saya sebagai guru, tapi di luar kami sama ibu wali murid bisa menjadi teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bisa harapan saya TK TPA Lukamiman bisa berkembang lebih baik, lebih besar. Guru-gurunya di sini masih muda, mereka masa pada kuliah. Di sini adalah masa-masa transisi di mana teman-teman usia teman mereka lulus SMA, mereka belajar menjadi seorang guru. Ini adalah tempat untuk bagaimana cara mengajarkan anak-anaknya mengajar dengan baik. Tahun ini saya memutuskan untuk resign tahun ini 2020 karena kan saya punya tanggung jawab yang lebih utama. Saya punya ada PR di rumah saya, tiga buah hati saya harus saya benar-benar saya. Tahun ini Alif lulus wisuda tapi di sekolah tahun depan. Jadi itu PR buat saya karena untuk sekarang sistem pendidikannya sistem umur jadi saya emang benar-benar harus bagaimana meningkatkan anak saya ini insya Allah bisa lancar baca ikhrohnya, ngajinya dan lain-lainnya. Mungkin itu aja kepada Bu Kayu. Saya ucapkan terima kasih sahabat saya dari SMP. Umi, kalau zaman dulu, kalau dulu kata almarhumah Haji Yasin, Bapak Haji, saya ini adiknya Kak Iyot. Jadi saya anak bongkok Kak Iyot. Kemana-mana ngintil aja sama Kak Iyot. Jadi saya berharap Kak Halima, Kak Yana, Kak Tiara, Kak Desi, Kak ini mudah-mudahan bisa membantu perkembangan muda Alminta ketika Alminta Mima ini tahun ke depan jadi lebih baik. Itu aja, ibu-ibu terima kasih untuk setahun ini yang lebih menyenangkan. Tingkat kedua, ini anaknya kecil-kecil berawit. Alhamdulillah naik tingkatnya dari semester pertama. Hafalannya sungguh luar biasa. Kepada Ananda Muhammad Hilmi Rehan. Mana ini? Oke, berdiri kan? Zulaika. Lalu peringkat ketiga ini dipegang oleh alhamdulillah semua bagus rata semuanya. Ananda Rehan Muhammad Rinki. Peringkat keempat dipegang oleh adinda Ananda Linda Zakira. Peringkat kelima dipegang oleh Ananda Linda Murin Adinda Bumaya. Ini tiga dulu ya. Tiga dulu sih ya. Ya, nanti yang lainnya ada nanti. Kepada Bapak Tiri untuk memberikan piala.
lagi di belakang. Ya, kata senyum semua. Senyum. Lagi, satu, dua. Lagi, satu lagi. Senyum, senyum, lihat ke Tiara. Ya, ya, satu, dua. Senyum. Sip, oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dapat meningkatkan hafalannya, belajarnya lebih semangat lagi. Itu saja. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, siap-siap kita.